Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari, NIM A410190169. Saya dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya mewakili kelas 3E untuk mengikuti lomba poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil poster yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya, ini merupakan hasil poster karya saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna dari setiap gambar-gambar yang ada di poster ini. Sesuai dengan temanya, yaitu tentang dampak corona atau the impact of COVID-19, maka di sini saya menggambarkan dampak-dampak dari corona.
Sebenarnya, jika kita analisis atau kita ketahui, banyak sekali dampak-dampak corona yang ada di Indonesia yang timbul pada akhir-akhir ini, sehingga menjadikan warga itu menjadi resah. Nah, di sini saya hanya menggambarkan beberapa saja, yaitu di antaranya yang pertama yaitu ada gambar perusahaan yang sedang tutup. Mengapa pada akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang sedang tutup? Karena perusahaan itu mengalami failit dan tidak kunjung mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga perusahaan tersebut akhirnya gulung tikar dan menutup perusahaannya sementara waktu. Nah, lalu yang kedua di sini ada gambar orang yang di PHK. Salah satu dampak dari corona yaitu banyaknya orang yang di PHK. Nah, dari orang yang di PHK ini, maka mereka menjadi pengangguran dan hanya berdiam diri di rumah dan tidak mempunyai pekerjaan. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini meningkat pada akhir-akhir ini karena banyak sekali warga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini merupakan akibat dari krisis ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang kriminalitas. Nah, kriminalitas itu pada akhir-akhir ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Banyak sekali kriminalitas yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Di antaranya yaitu ada pencurian, ada pembegalan, dan lain sebagainya. Kriminalitas ini timbul karena adanya krisis ekonomi, karena banyaknya pengangguran, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tak jarang jika mereka melakukan kriminalitas di setiap perbuatannya itu. Nah, lalu yang selanjutnya, di sini saya juga menggambarkan virus-virus corona agar sesuai dengan tema poster kali ini, yaitu tentang dampak corona. Nah, lalu di sini saya juga menuliskan tentang stay safe wherever you are. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menjaga diri kita. Kita harus mengamankan diri kita, baik itu dari kriminalitas, dari virus corona, dan lain sebagainya. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus menjaga keamanan diri. Nah, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.